Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki tanggal 9 dan akan datang kepada kita tanggal 10 dan juga ayam tasyrik. Dan ini merupakan hari-hari yang mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya 10 awal dari bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Bahwa tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Seorang sahabat mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Meskipun jihad di jalan Allah wahai Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji minhu syai'. Bahkan jihad di sabilillah tidak lebih mulia dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan hartanya dan juga mengeluarkan jiwanya dan tidak ada yang kembali. Jadi dia keluar berjihad, namun dia meninggal dunia dalam jihad tersebut. Ini baru kemudian lebih mulia dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan puncak dari bulan Dzulhijjah adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Ini merupakan puncak dari hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 9 karena disebut dengan hari Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan bahwa keutamaan dari hari Arafah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min ayyamin aktsaru min ayyutikallahu abdan min yaumi Arafah." Bahwa tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hari Arafah merupakan hari yang sangat mulia dan ini merupakan salah satu di antara puncak dari ibadah haji yang mana pada tanggal 9 ini orang-orang yang sedang berhaji melakukan sebuah ibadah yang agung yaitu merupakan rukun dari ibadah haji yaitu wukuf di Arafah dan ini merupakan rukun yang terbesar dari ibadah haji. Tidak sah hanya seorang kecuali melaksanakan rukun yang ini dan Rasulullah SAW memberikan isyarat Al-Hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Ini kata Rasulullah SAW. Pada tanggal 9 ini, disunnahkan bagi kita untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shaum Arafah ahtasibu ala Allah annahu yukaffir as-sanah alladhi qablahu wa sanah alladhi ba'dahu." Bahwa puasa di hari Arafah, saya berharap dapat menggugurkan dosa setahun yang akan datang dan juga setahun yang telah lalu. Kemudian di hari Arafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa doa-doa yang baik, doa-doa yang mulia dan besar potensinya untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa-doa di hari Arafah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Khairud du'a'i doa Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa-doa yang dilantunkan, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari Arafah. Dan Rasulullah mengatakan, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabl la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Bahwasanya sebaik-baik yang aku katakan ketika berdoa dan juga para nabi-nabi sebelum saya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini merupakan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita
memanfaatkan waktu di hari Arafah ini. Yang pertama adalah dengan berpuasa di hari Arafah, dan yang kedua adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena besar potensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di hari Arafah ini disunnahkan kita untuk memulai takbir muqayyad, takbir yang terikat, yaitu dilakukan setelah kita melaksanakan sholat fardu, yaitu setelah sholat dimulai setelah kita melaksanakan sholat subuh, setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya astaghfirullah 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, maka disunnahkan untuk bertakbir, bertahlil dan bertahmid, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wa Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, ketika beliau menyebutkan terkait dengan amalan-amalan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan fa'tsiru fihinna at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid, perbanyak mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Dan di antara redaksi dari zikir ini adalah sebagaimana yang kita bacakan tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang mengatakan dua kali saja, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wa Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini kita ucapkan setelah kita melakukan sholat lima waktu, ya, setelah sholat subuh, sholat duhur, sampai kemudian di hari terakhir dari ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah, pada saat sholat asar. Maka ini merupakan hari terakhir kita melakukan takbir ini. Dan sebelum itu juga kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir ini sepanjang waktu. Ini disebut dengan takbir al-mutlaq, yaitu tidak terikat dengan waktu tertentu, tapi disunnahkan memperbanyak takbir-takbir ini di waktu kita sedang duduk, senggang, ataupun waktu-waktu yang lainnya. Jadi sejak tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, kita disunnahkan untuk melakukan takbir muqayyad yang saya sebutkan tadi. Dan juga sebelum itu, sejak awal dari bulan Dzulhijjah, kita disunnahkan untuk melakukan memperbanyak takbir al-mutlaq, yaitu takbir yang kita baca di mana saja, kapan saja. Intinya adalah memperbanyak takbir tersebut di sepanjang waktu yang kita miliki. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tanggal 9 ini, maka datang kepada kita tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 itu disebut dengan Yaumul Idul Adha atau Yaumun Nahr, ya, hari Idul Adha atau Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Dan hari ini juga merupakan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayami indallahi yaumun nahr thumma yaumul qadr, bahwa hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, yaitu hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, atau lebih dikenal lagi dengan yaum idul adha, hari idul adha, thumma yaumul qadr, kemudian yaumul qadr, yaitu tanggal 11 dari bulan Dzulhijjah. Disebut dengan Yaumul Qard karena pada saat tersebut jamaah haji mereka sedang mabit atau sedang menetap di Mina. Jadi mereka tinggal di situ selama 2 hari atau 3 hari, ya. Maka kemudian setelah itu disebut dengan Yaumul Qard, yaitu hari mereka, hari ketika jamaah haji tinggal dan menetap di Mina sejak tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, ya, 3 hari atau 4 hari, ya, sampai tanggal 13. Jadi ini merupakan hari-hari yang mulia, sebagaimana saya sampaikan tadi, terkait dengan hari-hari yang akan kita hadapi ini. Untuk tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, maka amalan-amalan bagi orang yang tidak berhaji adalah yang pertama melaksanakan sholat, dan juga kemudian setelah itu adalah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua amalan besar yang disunnahkan bagi orang-orang yang tidak berhaji pada tahun tersebut. Dan ini disebutkan oleh Barra bin Azib ketika beliau menceritakan kepada kita terkait dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang dilakukan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, beliau mengatakan awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalli, bahwa pada tanggal 10 Dzulhijjah ini pertama kali yang kita lakukan adalah kita melakukan ibadah salat. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Idul Adha. Tsumma narji'u, kemudian kita pulang, fananha, kemudian kita menyembelih kurban-kurban kita. Faman fa'ala hadha faqad asaba sunnatana, barang siapa yang melakukan ini, kata beliau, maka dia telah berbuat sesuai dengan sunnah yang diwariskan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Maka amalan yang kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah yang pertama adalah melakukan ibadah salat Idul Adha. Melakukan salat Idul Adha. Salat Idul Adha hukumnya adalah diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian para ulama kita berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini merupakan pendapat dari madhab Syafi'i yang dikenal dari mereka. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini merupakan pendapat, salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga, salah satu pendapatnya adalah hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melakukan salat ini. Dan ini merupakan salah satu di antara pendapat Imam Ahmad, salah satu pendapat atau ucapan dari Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi ini tiga pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka terkait dengan masalah hukum salat Idul Adha dan juga masuk di sini salat Idul Fitri. Yang pertama sunnah muakkadah, dan ini merupakan pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Kemudian yang kedua fardu kifayah, dan yang ketiga adalah fardu ain, yaitu wajib bagi seluruh komponen kaum muslimin, setiap individu kaum muslimin untuk melakukan ibadah-ibadah atau melakukan salat ini. Dalil mereka yang mengatakan bahwasanya ini adalah fardu ain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan dari salah seorang sahabat yang mulia, sahabiah yang mulia, terkait dengan mereka bahwa amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nukhrija fi Idul Adha wa Idul Fitr al-awatiqa wal abqara wa dawat al-khudur, kata mereka bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan semua wanita ketika Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu para gadis-gadis, ya, apa orang-orang yang dipingit dan lain sebagainya, bahkan al-huyyat, demikian juga orang-orang yang sedang haid dan sedang nifas juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menghadiri salat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Ini ucapan dari Ummu Atiyah menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi wanita-wanita untuk melaksanakan dan menghadiri, ya, bukan cuma untuk melaksanakan dan atau menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ammal huyyat, adapun orang yang sedang haid, yashhadna al-barakah, barakah al-muslimin, atau adapun orang-orang yang sedang haid, wanita-wanita yang sedang haid, mereka tidak ikut salat, jadi mereka berada di belakang menyaksikan berkah dan juga menyaksikan ibadah salat yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ini merupakan dalil yang dijadikan sebagai hujjah bagi orang yang mengatakan atau bagi ulama yang berpendapat bahwa salat Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah fardu ain. Sebagaimana juga mereka berpendapat bahwasanya apabila ada Idul Adha atau Idul Adha atau Idul Fitri bersamaan dengan hari Jumat, maka diperbolehkan bagi kita untuk tidak menghadiri salat Jumat. Jadi merupakan dalil juga bagi mereka bahwasanya ini merupakan hukumnya adalah fardu ain. Karena ibadah yang hukumnya sunnah tidak bisa menggugurkan ibadah yang hukumnya wajib. Maka konsekuensi dari ini, salat Idul Adha atau Idul Fitri hukumnya fardu ain, sebagaimana juga salat Jumat hukumnya fardu ain. Ini adalah hujjah yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita terkait dengan masalah. Adapun orang yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah, karena yang ma'ruf, yang dikenal bahwa salat yang hukumnya wajib itu adalah 5 waktu. Ya, salat yang hukumnya wajib itu adalah 5 waktu. Selain dari 5 waktu itu, maka hukumnya adalah
sunnah ataupun sunnah muakkadah. Dan hadis Ummu Athiyah yang disebutkan tadi ini menunjukkan bahwa salat Id merupakan salat yang sangat dianjurkan sekali, yang sunnah muakkadah. Bahkan orang-orang, bahkan para wanita, ya, semua wanita, gadis-gadis, orang yang sedang haid, yang berhalangan dan sebagainya juga diperintahkan untuk datang. Ini kata mereka, ini menunjukkan bahwasannya hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali oleh syariat ini. Ini merupakan hukum dari salat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tata cara dari salat Idul Adha ataupun salat Idul Fitri adalah salat ini dilakukan 2 rakaat, ya. Dan sunnahnya dilakukan di musalla, ya, di musalla di tanah lapang, ya. Dan boleh juga dilakukan di masjid, ya, di masjid dan juga di tempat-tempat yang disepakati oleh kaum muslimin, ya, tanah lapang ataupun di masjid ataupun tempat-tempat yang disepakati oleh kaum muslimin, mungkin gedung dan lain sebagainya yang disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian setelah itu, di antara hal yang mungkin perlu diperhatikan terkait dengan tata cara sholat Id adalah takbir, ya, takbir yang disunnahkan untuk dilakukan ketika kita melakukan sholat Id. Karena sholat Id, ya, salah satu di antara hal yang membedakan dengan sholat yang lainnya adalah takbir yang dilakukan pada setiap rakaat berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Dan ini disebut dengan takbiratu zaidah, takbir tambahan selain dari takbiratul ihram ataupun takbir-takbir yang lainnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Demikian juga dengan riwayat yang lain dari sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 12 kali dalam salat Id, yaitu yang 7 yang pertama dan 5 yang kedua. Penjelasan ini kemudian membawa kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Jadi 7 takbir ini dilakukan setelah kita melakukan takbiratul ihram, ya, atau takbiratul ihram masuk ke dalam 7 takbir ini. Ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Namun yang banyak yang masyhur, ya, pendapat yang masyhur yang banyak dilakukan di negara kita di Indonesia adalah 7 ini merupakan takbir selain dari takbiratul ihram. Jadi kita memulai takbir setelah kita mengucapkan doa al-istiftah, ya, setelah kita mengucapkan doa al-istiftah baru kemudian kita memulai takbir tersebut. Adapun takbir yang kedua adalah takbir yang kedua adalah 5 kali, ya, hukumnya jumlahnya 5 kali dan itu di luar dari takbir ketika kita bangkit dari sujud. Jadi 5 kali setelah kita bangkit dari sujud, maka jumlahnya semuanya adalah 12 takbir, ya, yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram dan yang kedua adalah 5 kali selain takbir ketika kita bangkit dari sujud. Ada pendapat-pendapat yang lain di kalangan para ulama kita terkait dengan masalah ini. Jadi ada keluasan, ya, terkait dengan masalah ini, namun yang disebutkan ini adalah yang populer dan masyhur di kalangan para ulama-ulama yang ada di negeri kita yang tercinta, yaitu di Indonesia. Bahkan Al-Aini menyebutkan ada 19 pendapat terkait dengan takbir ini. Jadi ada 19 pendapat terkait dengan masalah takbir ini. Asy-Syaukani mengatakan ada 10 pendapat terkait dengan masalah ini. Maka ini merupakan perbedaan pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka. Namun yang perlu kita pahami bahwa hukum dari takbir ini adalah sunnah. Jadi dia tidak masuk dalam wajibatu sholat, hal-hal yang wajib dalam sholat. Jadi hukumnya hanya sunnah saja. Jadi disunnahkan ketika kita sedang melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri untuk menambah takbir yang pertama 7 kali selain dari takbiratul ihram dan yang kedua 5 kali selain dari takbir ketika kita mengangkat dari sujud. Jadi hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika kita lupa atau bahkan dengan sengaja meninggalkan takbir ini, maka sholat Idul Adha kita ataupun Idul Fitri kita tidak batal, dia sah. Karena hukum dari takbir itu sendiri adalah
hukumnya adalah sunnah. Kemudian, apa bacaan-bacaan yang dilakukan atau yang dibaca ketika kita antara takbir-takbir tersebut? Para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Memang tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita terkait bacaan-bacaan yang dibaca ya, pada di antara atau di sela-sela takbir ini. Ya. Dari Rasulullah SAW tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Kecuali ada sebagian mungkin riwayat-riwayat dari para ulama kita, ulama salaf, disunnahkan untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Sebagian para ulama kita menyunnahkan untuk membaca bacaan-bacaan ini ketika kita di sela-sela takbir yang kita lakukan. Namun, wallahu a'lam, ya, yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah adalah tidak membaca sesuatu. Jadi kita melakukan takbir itu secara berurutan, ya, secara berurutan tanpa kemudian kita membaca bacaan-bacaan tertentu dalam takbir-takbir tersebut. Adapun jika kita membaca bacaan-bacaan tertentu sebagaimana yang direkomendasikan oleh para ulama kita, maka juga tidak mengapa. Ini merupakan tata cara sholat ya, yang dicontohkan atau yang disebutkan, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, tentunya berpijak pada riwayat-riwayat yang datang kepada kita. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwa sudah kita jelaskan bahwa sholat Id itu dilakukan di tempat-tempat yang seperti di musala atau di masjid ya, dan lain sebagainya. Lalu apa hukum melakukan sholat tersebut di rumah ya, dengan keluarga kita ataupun kita sholat sendiri ya, apalagi pada kondisi saat ini ketika sedang PPKM ya, sedang mengadakan pengetatan-pengetatan pada tempat-tempat yang keramaian ya, dan lain sebagainya, sebagaimana terjadi di Indonesia ya, ada kebijakan pemerintah yang menutup masjid-masjid dan juga ada anjuran untuk melakukan sholat di rumah-rumah kita dan lain sebagainya. Apa hukum melakukan sholat Id di rumah-rumah kita bersama dengan keluarga-keluarga kita? Alhamdulillah, masalah ini telah dibahas oleh para ulama kita dengan detail ya, dalam buku-buku mereka. Maka kita patut bersyukur ya, dengan penjelasan-penjelasan para ulama kita. Jadi ulama kita pada hari ini, mereka tidak menyimpulkan hukum dengan sendirinya, tapi mereka punya pijakan-pijakan ya, terkait dengan masalah ini dari ulama-ulama kita dahulu, bahkan sebagian dari riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Terkait dengan masalah ini, yaitu sholat di rumah, ya, apalagi dalam kondisi yang kita berada di atasnya sekarang ini, kondisi pandemi corona, ya, yang ada potensi sangat besar terjadi penularan ke tengah masyarakat, ya, maka kita katakan bahwa secara ilmu fikih, dalam ilmu syariat kita, bahwa sholat di rumah ketika Idul Adha, atau sholat Idul Adha atau Idul Fitri, menurut mayoritas para ulama kita diperbolehkan. Yang tidak membolehkan hanya satu saja, yaitu Al-Hanafiyah, yaitu madhab dari Imam Abu Hanifah. Beliau ini yang melarang ya melarang melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah. Ya. Kata madhab ini bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha harus dilakukan di musalla atau di masjid-masjid. Ya. Karena memang sholat ini merupakan sholat yang dilakukan secara berjamaah, dilakukan di tempat-tempat seperti musalla ataupun di masjid. Ya. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya di musalla atau di masjid, maka sholat 4 rakaat, ya, sholat duha 4 rakaat. Ya. Atau tidak melakukan sama sekali. Adapun jumhur para ulama kita, mayoritas para ulama kita ya, terkait dengan masalah ini, mereka mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk melakukan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri di rumah-rumah ya, bersama dengan keluarga kita. Ini pendapat mayoritas dari para ulama kita. Dasar mereka adalah riwayat yang datang dari Anas bin Malik yang disebutkan oleh Abdul Razzaq ya, bahwasanya Anas bin Malik ya, ketika beliau di kota Basrah
Beliau tinggal pernah tinggal di kota Basra. Ketika beliau di kota Basra, beliau ketika ketinggalan sholat, beliau kemudian mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan hamba sahayanya, ya budak-budaknya, anak-anaknya, dan kemudian dia sholat di rumahnya bersama dengan mereka. Ini hadis yang isnadnya sahih ya, kepada Anas bin Malik. Demikian juga ada riwayat-riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan juga dari Abdullah bin Mas'ud yang terkait dengan masalah seperti ini. Yang intinya bahwasanya diperbolehkan bagi kaum muslimin ya, yang tidak mendapatkan sholat id ya, di masjid ataupun di tanah lapang untuk melakukan sholat ya, untuk melakukan sholat tersebut di rumah-rumah mereka. Baik secara qadha, qadha itu adalah mengganti ya, ataupun ada itu adalah ya apa namanya, dia menunaikan pada waktunya. Jadi bukan qadha. Qadha itu mengganti, dia pergi ke masjid misalnya, ternyata sudah sholat, pulang, maka dia mengganti sholat tersebut di rumahnya. Adapun ada, dia melakukan itu menunaikan. Mungkin karena keadaan-keadaan tertentu, misalnya orang di penjara, tidak bisa keluar untuk sholat, dia bisa melakukan itu di tempatnya. Atau seorang wanita misalnya, tidak bisa pergi, maka dia bisa melakukan itu di rumahnya. Atau orang yang yang punya udur-udur, ya, ada halangan-halangan untuk pergi, maka dia bisa melakukan ibadah tersebut di rumahnya. Dan ini adalah kita katakan pendapat mayoritas para ulama-ulama kita. Maka apa yang ditetapkan oleh para ulama-ulama kita secara kolektif lewat MUI ya, dan juga anjuran-anjuran sebagian dari ormas-ormas Islam untuk melakukan sholat-sholat Idul Adha dan Idul Fitri di rumah-rumah dan bukan di tempat atau di masjid dan lain sebagainya, ini ada dasarnya dari para ulama-ulama kita, bahkan dari ulama-ulama yang klasik pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada zaman para sahabat ya, dan juga para ulama-ulama pada waktu itu. Bagaimana cara kita melakukan sholatnya? Ada dua hal. Yang pertama, melakukan sholat tersebut 4 rakaat kata ini datang dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah melakukan sebagaimana dia sholat di masjid, dan ini adalah yang dilakukan oleh Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling kuat adalah kita melakukan sholat tersebut sebagaimana yang kita lakukan di masjid dengan tata cara yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ya, dan juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mungkin ini dijadikan hujjah bagi ulama-ulama Hanafiyah, ini sebagian para ulama mengatakan bahwa fihi nadhar, dalam riwayat tersebut ada kelemahan. Jadi yang lebih kuat adalah kembali kepada asal sholat sebagaimana kita melakukan sholat tersebut di masjid, kita praktekkan bersama keluarga kita di rumah kita. Baik, ketika kita melakukan sholat tersebut di rumah, apakah kita berkhutbah atau tidak? Nah, ini juga pendapat mayoritas para ulama kita. Kalau kita melakukan sholat ini di rumah, mayoritas mengatakan bahwasanya tidak perlu berkhutbah. Jadi kalau kita melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di rumah, mayoritas para ulama kita mengatakan tidak perlu berkhutbah. Ya. Namun sebagian dari ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa jikalau kita melakukan di rumah secara berjamaah artinya kita dengan keluarga kita, ya, dengan anak-anak kita, maka disunnahkan untuk berkhutbah. Jadi ini merupakan pendapat sebagian dari ulama Syafi'iyah terkait dengan masalah khutbah Idul Adha ataupun khutbah Idul Fitri. Jadi permasalahan ini sangat luas. Dalam artian sangat luas adalah kita bisa memilih pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama-ulama kita, dan sangat mudah ya untuk kita pilih, dan semua yang diputuskan oleh para ulama-ulama kita secara kolektif ya, baik itu di MUI ataupun di ormas-ormas tertentu terkait dengan sholat, anjuran untuk sholat di rumah-rumah kita ya, dan tidak menghadiri masjid ya, karena ada PPKM dan lain sebagainya, ini bukan sesuatu yang baru dalam agama ini, tetapi ada dasar-dasar yang kuat di kalangan para ulama-ulama kita terkait dengan masalah-masalah ini, apalagi memang kondisi darurat ya, kondisi darurat yang mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut. Dan jikalau kita melakukan di rumah, maka kita tidak perlu segan dan malu, karena sebagian mungkin khawatir bagaimana khutbahnya, bagaimana saya berkhutbah di hadapan anak-anak dan keluarga. Maka
mayoritas para ulama kita berpendapat tidak perlu kita melakukan khutbah apabila melakukan sholat tersebut di rumah-rumah kita. Nah, ini merupakan hal-hal terkait dengan masalah idul, terkait dengan masalah sholat Idul Adha. Kemudian amalan yang kedua ketika Idul Adha adalah kita berkurban. Jadi setelah kita sepulang dari sholat Idul Adha, maka kemudian kita pulang ke rumah kita dan menyiapkan diri kita untuk berkurban bagi orang-orang yang memang berniat untuk berkurban. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dari hadis Barra bin Azib, awalu ma naf'alu fi yawmina hadha as-salah thumma narji'u fananha. Jadi pulang ke rumah baru kemudian menyembelih sembelihan sembilan kita. Jadi ini adalah amalan-amalan ketika kita pada tanggal 10 Dzulhijjah. Selain itu, kita disunnahkan untuk memperingat takbir, tahmid dan juga tahlil sebagaimana yang kita sebutkan tadi, memperbanyak ucapan-ucapan ini di sela-sela kegembiraan kita, di sela-sela hari raya kita, ya. Kita disunnahkan untuk bergembira dan bersenang-senang di hari raya ini. Bahkan dikatakan Rasulullah, yaumu aklin wa syurbin wa farah, ya, wa dzikrullah, katanya, bahwa hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hari kita bergembira, meluaskan makanan kita, makan makanan yang halal, ya, ataupun makan makanan yang mungkin jarang kita makan seperti daging dan lain sebagainya. Tapi juga jangan lupakan bahwa hari-hari itu juga kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini mungkin yang kita bahas pada hari ini terkait dengan masalah amalan-amalan kita pada tanggal 9 dan yang kedua adalah pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, ya. Terpenting adalah terkait dengan masalah-masalah sholat Idul Adha, ya, baik itu di rumah ataupun di masjid. Tentunya kita kembali kepada aturan-aturan dan juga fatwa-fatwa dari para ulama-ulama kita yang ada di negara kita, agar kemudian kita bisa tidak menghadirkan gangguan-gangguan bagi masyarakat umum. Kita mematuhi apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun para ulama-ulama kita secara kolektif. Yang kedua adalah terkait dengan ibadah kurban, perluas makanan kita atau memperluas nafkah kita kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita, memberikan kepada mereka makanan-makanan yang lezat, yang jarang dihadirkan kecuali pada hari-hari tertentu. Ini merupakan sunnah yang disyariatkan oleh agama kita pada hari raya tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.